Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Tarikh 9 Mei 2015 melaka suatu detik manis dan bersejarah buat pasangan Fahrin Ahmad dan Elena Hani Ellis yang telah selamat diijab kabulkan di pusat konvensyen SIM Darby di hadapan ahli keluarga terdekat kedua-dua belah pihak dan rakan media. Majlis pernikahan mendapat sentuhan dekorasi istimewa daripada Flora H dan menyaksikan pasangan mempelai mengenakan busana rekaan Khosri. Anak kelahiran Johor Bahru, Johor ini telah bergiat dalam bidang seni selama 13 tahun dan kini terkenal sebagai pengacara rancangan Wanita Hari Ini. Mungkin ramai yang tidak beberapa mengenali siapakah suri hati bagi Fahrin, maka di sini kami akan berkongsi beberapa fakta berkaitan Elena. Elena telah mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah, Melaka dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat A-level di Kolej Yayasan Pelajaran Mara Kuala Lumpur sebelum menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di UiTM Shah Alam. Beliau kemudian memulakan kerjaya sebagai peguam selama 5 tahun dari 2003 hingga 2007 sebelum mencabar keupayaan diri sendiri dengan berhijrah ke Dubai menyertai syarikat terkemuka Emirates Airlines. Malah setelah 8 tahun berkhidmat, beliau juga memegang jawatan sebagai ketua pramugari bagi syarikat gergasi tersebut. Pasangan ini mula berkenalan sejak di institut pengajian yang sama lagi. Namun begitu, mereka hanya saling mengenali tetapi tidak berkawan. Bagaimanapun, jika sudah jodoh tidak ke mana, selepas 17 tahun, takdir sekali lagi menemukan mereka kembali. Keputusan untuk bernikah antara kedua-dua pihak hanya mengambil masa beberapa bulan selepas detik pertemuan semula mereka. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.